当格朗慈济志工每个月固定邀请照顾户到会所齐聚，领生活补助金。这个月还有特别的礼物。Pembagian bantuan ini biasa tiap kita rutin tiap bulan untuk kananhu penerima bantuan biaya hidup. Kebetulan bulan ini bertepatan dengan acara Imlek, jadi kita gabung, jadi ada pembagian Imlek juga.单亲的德维，女儿一出生就患有脑性麻痹，她既要照顾女儿，又要挣钱养家，心有余力不足。membantu dan meringankan buat kita sih, karena kan saya ini kan kalau susunya itu kan pempes kan lumayan, jadi meringankan buat saya buat kebutuhannya Naila。除了提供照顾户最适切的帮助，志工也给予心灵支持，鼓励大家行善。Kami sebagai relawan tentu ingin agar penerima bantuan ini setelah mereka kembali sehat ataupun minimal mereka bisa juga bersumbangsi sebagai relawan juga membantu sesamanya。发放结束，志工带领大家一起为月初的水患受灾户祈福，期盼新的一年人人都能过得平安吉祥。大爱新闻亚蜜拉加郎印尼报道。